lagi untuk kali yang ke-132 dalam segmen Inilah Ceritaku. Okay? Alhamdulillah hari ini seorang lagi yang bakal bersama dengan anda berkongsikan pengalaman beliau, kongsi. Mungkin saya akan tanyakan tip untuk menjadi seorang trader yang bagus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 20 Julai 2020, episod 132. Dah banyak dah episod. Jadi kalau ada yang terlepas, anda nak menyaksikan segmen Inilah Ceritaku dengan tetamu-tetamu yang lain, anda boleh terus ke kita punya YouTube channel. Di sana kita ada menyediakan playlist yang sangat mudah untuk anda ikuti. Okay, so jangan malu-malu untuk ke CTC channel YouTube dan jangan lupa untuk subscribe. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bermula, pesanan daripada CTC tentang COVID-19. Hari ini dah kita dengar cerita ada 21 kes teris, 21 kes. Jadi ada baiknya kalau kita sama-sama kita jaga diri kita, jaga keluarga kita. SOP tu paling penting sekali. Okey. Baik, seperti biasa, malam ini saya Boboy bersama dengan tetamu kita yang akan bersama-sama dengan kita. So, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat makan sate? Ah, sempat. Sedap tak sedap? Sedap. Jangan nak jaga hati ni, ikhlas ni. Terbaik. Terbaik. Okey, tetamu kita dah ada dan di ruangan komen sekarang ini ada Rosali Darus yang dia tulis nombor 1. Dia orang yang pertama. Ya, terima kasih Rosali. Kemudian kita ada Iza Adam. Selamat malam geng. Terima kasih Iza kerana berkongsi. Dan saya minta juga kepada rakan lain supaya kita berkongsi segmen ini supaya kita sama-sama lebih tahu secara detailnya apa itu trader mata wang asing ataupun pedagang mata wang asing, singkatan Forex. Baik, assalamualaikum sekali salam, lagi. Salam. Nama nama tuan siapa tuan? Nama saya Riz Rosli. Riz Rosli ya. So, itu memang IC ya. Nama penuh dalam IC Noriskan bin Rosli. Wah, wow, sedap nama Noriskan. Ada adik-beradik dengan mana-mana Khan, Salman Khan, Shahrukh Khan tak ada eh? Mak terkenan Hindustan. Terkenan. Mungkin lah. Okey, Mami YJ pun dah masuk. Selamat malam Pak Su dan juga Riz. Baik, Riz ni adalah nama yang dikenali dalam dunia dagangan mata wang asing ataupun forex. Betul? Boleh lah. Okey, seperti biasa, mungkin di luar sana kali pertama tengok, dia tak tahu siapa Pak Su sembang dengan siapa. So, apa kata kalau kita intro dulu sedikitlah latar belakang, nama berasal daripada mana. Boleh? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada CTC kerana menjemput saya. Terima kasih juga kerana sudi bersama-sama kongsi. Okay. So, nama saya Riz Rosli. Boleh panggil saya Riz. Asal beranak di Kuala Lumpur. Okay. Okay. Asal di Kuala Lumpur. Membesar di Mengata lah sebab bapak saya askar. Oh, biasalah. So saya dah pindah lebih kurang dalam 3 ke 4 sekolah. Wow. Yang seingat-ingat Riz, berapa negeri dah pergi? KL, Johor, KL balik, Negeri Sembilan, Melaka. Wow. Last Melaka. Last kali KL balik. Okay. Okey, baik, alhamdulillah kita dah kenal sebesar sikit. Bujang dah kahwin? Dah. Alhamdulillah. Keluarga semua okey eh? Alhamdulillah, syukur. Baik, seperti biasa di permulaan Pak Su suka bertanyakan tentang apakah kerja yang dilakukan oleh Riz sebelum kenal dunia dagangan mata wang asing. Okey. So saya bermula kerja tu bermula awal. Saya bermula kerja pada umur 16 tahun. Wow. Saya dah buat part time. So full time habis SPM je saya bekerja di hotel. So saya adalah hotelier lah sebelum ni. Oh, okey. Dalam service line lah. Daripada 2001 sehingga tahun 2000 ujung 2008 nak masuk 2009 lah. Lama tu. 6-7 tahun juga.
memang start dengan perhotelan tu dah terus tak berganti kerja dah. Kebanyakannya kalau ikut dekat Malaysia ni, culture dia macam tu. Biasanya kan, orang yang dah kerja hotel lama ni, dia payah nak ke bidang lain. Bidang lain. Ha, sebab itu je yang dia expert kan. Walaupun dia berpindah ke hotel yang lain kan. Yalah, bila setiap kali perpindahan tu pastinya ada apa tu? Ada lebihlah sedikit. Setiap kali perpindahan tu bila tukar gaji. Gaji pun agak naik lah kan. Okay, yang paling lama kat hotel mana? Last saya bekerja di Ritz-Carlton Hotel Bukit Bintang. Okay. So saya di bahagian saya bartender lah. Okay. So tukang buat air lah saya cerita. Tukang buat air. Yalah, bartender. So turning point berpindah ke bahagian sale. Macam saya dekat dalam industri pun, forex pun saya dalam sale juga. IB juga. So turning point pergi kepada sales tu bermula pada satu ketika tu saya ada satu supervisor yang agak being bully, suka membully. Allah. So ada juga. So masa tu saya dah kahwin, dah ada anak seorang. So ada satu ketika tu saya dah limit. Saya dah sangat-sangat hilang sabar lah. Oi, masuk. Dah hilang sabar. Dan selepas tu saya call wife saya. Okay. Saya cakap saya dah tak boleh nak go on lah. So wife saya expect masa tu saya nak balik dan besok tenangkan diri, lepas tu kerja balik lah. Oh, rumah fikir macam tu. So tapi sebenarnya dah kata. So lepas dia cakap okay tu je, saya pergi kat loker, saya ambil bag saya terus belah. Macam tu je. Sebab masa tu saya tak tahu apa yang menggerakkan saya nak buat macam tu. Tapi saya dah dalam keadaan yang sangat-sangat hilang sabar lah. Saya takut saya burst lah. Itu salah satu kunci kenapa. Baik kita berundur kan. Berundur. Takut jadi benda yang lain pula. So nak dijadikan cerita, on the way nak balik tu, masa tu saya tak ada kereta ni. Daripada Bukit Bintang tu saya jalan kaki ke KLCC nak ambil bas balik rumah. Okay. On the way tu kawan saya call offer saya kerja. Sebab dia kata sepatutnya dia yang dapat. Then dia dapat offer tempat lain, dia minta saya replace dia tempat dia tu. Tempat okay, dia. Okay. So tempat tu adalah AIG, American International Group. So adalah insurance company lah. Okay. So kat situ turning point saya pergi ke bidang sales. Daripada service line tu pergi ke sales lah. Masa masa berhenti tu dah memang tak ada fikir apa lah. Tak ada. Memang dengan hati yang memang kering bertekad lah. Kering semuanya. Angkat beg, gua belah. Daripada saya kena tangkap polis buat benda bukan-bukan kat dia. Betul lah. Saya balik lah. Tapi selepas tu saya pergilah jumpa bos saya. Saya cerita kat dalam sebenarnya. Dan dia pun faham lah situasi saya tu kan. Tapi kasih sayang kan, bila dah lama dalam line perhotelan ni, orang kata bila dah lama dalam satu-satu bidang ni, cerah lah masa depan. Tapi mungkin rezeki tu dah ditulis. Betul. Bukan betul. Lama di sana. Betul. Bila saya muhasabah balik, ada sebab jadi macam tu. Kalau tidak saya tak berada di tempat yang saya ada sekarang lah, dalam bidang sales lah. Baik. Okey, masuk bidang insurans. Agak satu benda yang sukar nak dibiasakan ataupun macam mana? Saya bidang insurans ni dia bagian sale lah kan? Bagian menjual. So saya duduk di Ampang masa tu. Okay. Ampang Tasik. Bekerja di Taman Tun Dr. Ismail. So saya ambil 2 bas, 1 train hari-hari. Oh. 2 bas, 1 train. Daripada Ampang ke KLCC. Baik. KLCC ke KL Central. Daripada KL Central naik bas ke Taman Tun. Selama 6 bulan dengan tak pandai buat sale. Itu perjalanan ke tempat kerja ataupun perjalanan ke tempat kerja? Sebab saya buat telemarketing, so kita sampai ke office tu, syarikat dah sediakan nama untuk kita call. Then kita yakinkan dia untuk beli produk kita dan bayar terus menggunakan kredit card lah. So satu benda yang challenge lah. Oh, sangat challenging. So what happened after ingat tak permulaan dulu, mula-mula tu dapat customer pertama, handle tu macam mana? Ataupun ada training? Dia ada training, tapi kok mana pun kita still nervous lah. Sebab kita tak pernah buat benda tu, tiba-tiba. Sebab kita call stranger tu yang pertama. Yang kedua, kita kena yakinkan untuk beli produk kita. Betul. Dan last kali dia kena bayar masa tu juga. Dia kena bayar credit card details dia. Then
barulah transaksi itu selesai. Itu satu. Kita telefon orang ni dalam keadaan apa pun kita tak tahu dia tu. Betul. Tengah keadaan marah, tengah stres kan. Okey, adakah agak sukar untuk mula-mula? 6 bulan tu saya dah nak resign. Saya pergi jumpa saya punya team leader dengan saya punya senior team leader. Tak ada sale langsung 6 bulan? Ada, tapi memang tak membantu lah. Memang orang kata kuat mana pun nanti company akan kick lah, sebab sebab tak perform kan. Lepas tu saya sit down dengan saya punya team leader dan dia suruh saya fikir 2-3 hari. And then lepas tu 2-3 hari, tak sampai 2-3 hari dia orang tak jumpa saya balik. Sebab saya tak bagi alasan lain lah. Saya bagi alasan yang saya travel terlalu jauh. Travel terlalu jauh. Itu alasan yang Riz bagi. Sebab satu hari saya perlu saya ulang alih 4 jam. Kalau lepas train bus. 2 jam pergi 2 jam balik. Ini campur dengan menunggulah tu kan. Dengan jam masuk KL ni. So saya lepas subuh tu memang berlari lah pergi bus stop. Riz, tarik mic tu kemari sikit. Ada yang kata suara Riz tak berapa jelas. Okey. Okey. Ya. Baik. Okey, kalau tak clear apa-apa beritahu eh. Okey. Hashtag apa ni? BDM tak takut bini. Oh. Okey. Itu memang hashtag saya tu. Yeah. Itu nanti kita cerita. Baik. Okey, selepas adakah selepas berjumpa dengan team leader rasa memang nak resign. Nak resign. Lepas tu tak sampai 2-3 hari dia dah panggil saya. Dia kata ada good news yang company nak open satu lagi branch dekat Dang Wangi. Okey. So Dang Wangi tu saya dah jimat 1 jam setengah. Oh, dekatlah sikit dengan Ampang kan. Ah, dekat dengan Ampang. Maksud saya naik saya naik satu bas dah sampai ke Dang Wangi ya. Wah, senanglah. Ada senang. Dan magically selepas tu saya perform. Terus saya perform. So saya punya team leader suspect mungkin saya terlalu exhausted. Sebab bila kita bercakap kan kita menggunakan tone kan. Oh, tone bercakap kan. Oh, ya, betul 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 betul. Sampai dah pancit kan. So itu ayat dia. Tapi rezeki anak saya, rezeki mama saya. Saya terus perform. Perform selama setahun 12 bulan berturut-turut. Dalam masa setahun tu 12 bulan saya dapat, memang dapat nombor 1 sampai bulan ke-12. Wah. Masa tu percakapan pun dah dah cantik. Lagi tekanan untuk pergi kerja, balik kerja tu dah tak ada. Dah tak ada. Jadi maknanya boleh tumpu dekat kerja lah. Betul. Sebab bila kita buat sale melalui telefon nada tu sangat penting. Betul. Lepas tu dia ada motor dia, macam-macam lah. Dia setiap insurans dia ada cara masing-masing. Betul. Kan? Okey, dan dah bila perform tu, apa yang membuatkan rasa tak boleh pergi? Nak berhenti ataupun macam mana? Okey, selepas setahun saya perform, kalau Pak Su pernah dengar, company yang saya kerja ni nama dia AIG, American International Group. Dia orang main sponsorship untuk MU. American International Group. Oh, AIG. Yang okay. Sponsor MU dulu. Okay. So siapa yang perform tiap-tiap tahun, dia orang akan dapat pergi MU lah untuk masuk bilik persalinan, jumpa player. Siapa yang chief? Satu seorang je. So masa tu tahun 2009 tak silap saya. So 2008 ada orang pergi, 2007 ada orang dapat pergi. So bila time saya tu, okay, masa tu tengah tak silap saya tengah recession. So AIG dah tak jadi sponsor untuk MU tahun tu. Wah, sayang lah. So sangat-sangat kecewa lah. Ya Allah. Sangat-sangat kecewa. Orang lain semua dapat pergi kan. Saya hanya dapat payung MU je masa tu. Tapi susah juga nak dapat payung tu. MU punya payung kan. Umbrella dia kan. Sebab itu rasa kecewa tu tukar line atau macam tak ni? Juga sebab masa tu dah establish dan income pun masa tu dah 5 figure. Wow. Sebab 5 figure ah. 5 figure. Dengan gaji dengan commission memang dapat 5 figure lah. Sampai saya didatangi oleh satu kawan daripada banking industry untuk offer saya untuk buat banking product pula. Sampai ke tahap tu. Betul. Wah, seronok tu. And then okay syok nak cerita. So banking product ni basically saya buat personal loan lah. Maksudnya okay, saya offer kaki tangan kerajaan untuk buat loan.
saya submit ke bank. Bila loan tu lulus, bank akan bagi saya commission lah. So itu saya buat lama juga. Saya start daripada 2009 sehinggalah 2014. Wih, lama. Masa tu saya agensi untuk MBSB lah, Malaysia Building Society Berhad. Sekarang dah jadi bank lah. Tugas dia lebih kurang ataupun macam mana? Contoh macam Pak Su, kerja contohnya RTM contohnya. Okay, nak apply pinjaman, saya akan jadi orang tengah yang okay, yang uruskan pinjaman. Cuma okay, saya buat dalam skala besar lah sebab saya agensi. So dalam experience saya yang pernah saya face, saya experience dulu, saya ada lebih kurang dalam 80 orang staff yang uruskan pinjaman tu. Saya ada agensi saya ada 80 orang staff. Ramai tu Riz. Ramai. Saya punya sale bulanan masa tu lebih kurang jumlah loan yang lulus lebih kurang 10 ke 15 juta sebulan. Tapi saya banyak ejen lah, ramai ejen lah. Macam agensi insurans lah, ada agensi untuk pinjaman lah. So lebih kurang macam tu lah. Handle untuk orang yang nak pinjam duit pula eh. Ah, betul. Sebab kaki tangan kerajaan dalam Malaysia, statistik masa tu ada lebih kurang dalam 1.2 juta orang. So orang, kebanyakan orang kerajaan ni kalau dia orang nak pergi pinjam, dia orang tak nak berurusan dengan bank. Sebab berurusan dengan bank ni agak leceh. So dia gunakan kita ejen untuk bantu dia orang siapkan dokumen, apa, untuk semak dokumen tu, untuk follow up status permohonan dia. Dia permudahkan eh, yes, urusan setiap pinjaman. Okay, 2014 apa jadi dengan 2014? Okay, 2014 masa tu ofis saya di Jalan Pahang. Saya ada 3 orang partner dengan saya masa tu. Saya combine dengan partner saya. Okay, satu hari tu datang kerja macam biasa. Sampai di ofis, di ofis saya tu tak, yang pemilik ofis ni bukannya bilik-bilik macam ni lah. Kita orang buat open space concept. Okay, So kita punya meja susun macam tu je panjang. So bila saya lalu tu, meja saya hujung sini. Saya tengok ada satu partner saya ni tengah tengok cat. Dalam banyak-banyak tu ada seorang. Seorang tengah tengok cat. Okay. So saya buat tak tahulah, saya buat kerja saya apa semua. Sampai lunch tu dia cerita kat saya pasal forex ni lah. Okay. So saya pun dengar. Okay, menarik. So kat situlah bermulanya pengenalan saya. Itu kira 2014 lah. Okay, kita start 2014 eh. Okay, sambil bekerja sambil trade forex. Saya punya style waktu daripada dulu, saya agak obses bila buat sesuatu. Bila saya buat, saya suka, saya tak pandai nak buat banyak benda dalam satu masa. Kalau saya buat A, saya akan fokus kat A tu. Kalau B, B je. Saya tak pandai. Ada setengah orang dia boleh multitasking kan, dia boleh buat part time ni, dia boleh buat kuih pula kat rumah. Saya memang respect orang macam tu lah, sebab saya tak boleh. Saya memang fokus pada satu je. So the moment dah tahu pasal how potential income untuk forex tu, so saya buat study sikit. Masa saya buat kat Instagram, saya scroll, jumpa satu sifu ni, hamba Allah lah. Okay. Dengan screenshot yang bergaya kan, kereta, jam tangan kan. So saya zaman 2014-15 lah ni. Betul. So okay, sangat terpikat lah. So saya pun PM dia, dan dia pun beritahu lah yuran kelas dia masa tu tak silap saya dalam RM3,500. Okay. Tapi masa tu saya ada duit, so tak ada hal lah. Tak ada hal lah. So saya pun pergi. Hari saya jumpa dia tu hari CHF crash. Oh, masa tu? Tak silap saya. CHF. So masa tengah belajar-belajar tu dia cakap, weh, ni tak pernah lagi movement banyak macam ni. Ni crash ni, katanya lah. Tapi masa tu saya tak faham. Okay. So saya belajar je lah. Cuma nak beritahu, jumpanya kat bilik hotel. Saya punya nota tu saya ingat adalah besar ni kot. Hai? RM3,500. Nota saya tak, dalam dalam paper tu banyak ni je. So keluar boleh ke band atas sel, keluar boleh ke band bawah buy. Itu je. RM3,500. Cekik darah. Tapi masa tu tak tahu lagi, saya tak study pasal market lagi. So balik ke office tu bersemangat okay lah kan, bercerita okay dengan partner-partner. Ni kalau keluar ni sell, confirm jadi. Kalau keluar bawa buy. So deposit semangat lah ya. Semangat. Masa tu broker pakai FX United. FX eh. Okay. Okay. So blow $300 yang pertama MC.
Okay. So saya nampak tak boleh jadi ni. So saya buat kajian balik, sampailah partner saya ni jumpa seorang dekat Facebook yang kami yakin dia ni legit lah. So kami berempat pergi jumpa dia di Kelang untuk belajar. So nama dia Cikgu Mansur Safari. Itu adalah cikgu, guru saya yang pertama. Bila sebut Kelang, itu adalah guru saya yang pertama. Dan macam mana boleh kenal Mansur Safari ni? Partner saya tu, dia godek-godek dekat Facebook. FB. Okay. Dia tengok, masa tu dia pakai nama Shadowgun kot, tak silap. Okay. So dia pun PM tanya kelas macam mana. So kita orang bayar untuk 4 orang Sabtu malam tak silap saya. Dia selalu duduk kat satu mamak kat Kelang. Okay. Saya pun tak ingat nama dia apa. Tapi lepas tu saya mau stoutin lah kat Kelang. So ulang-ulang belajar dengan dia apa semua kan. Sambil bekerja sambil belajar. Masa tu dah tak ada hati lah nak kerja. Alamak. Masa tu dah betul-betul nak fokus. Bahaya ni. Bahaya tu. Sebab itu masa tu dia next chapter dia adalah detik hitam lah. Tak, dia semangat yang datang berkobar-kobar tanpa ilmu ni bahaya. Betul. Memang bahaya. Betul. So langgar dinding lah. Oh, langgar. Langgar. So belajar. Yang jadi punca nak stop bisnes tu, masa tu saya depo $2,500. Account tu seminggu je 100%. So lagilah semangat. Semangat lah. Okay. So saya pun balik cerita dengan Oma. Dan Oma saya ni jenis takkan argue. Oh, dia takkan mudah-mudah untuk argue lah. Kalau saya cakap, saya ni liar dah angkuh lah kononnya. Okay. Saya faham. So dia takkan argue dengan saya. So dia kata okay. Dia pun jenis daripada apa saya buat dulu, dia memang support je. So tak ada bangkangan kat situ. So niat tu diteruskan lah. Sebab masa tu pun saving semua ada complete. Saya boleh survive lah setahun ataupun setahun setengah tanpa bekerja. Okay. So lepas tu saya decide dengan partner, saya cakap dengan partner, saya nak keluar. Wow. Saya nak fokus. Dengan $2,500 ada spare simpanan lah. Maknanya tak, maksudnya bila dah grow 100% tu, dah masa seminggu, dia punya confident level tu dah tak dewa tu. Dah tak dewa. Dah tak pandang kiri kanan lah. Astagfirullah. Bahaya. Siap berhenti kerja lagi. Allah. Okay, teruskan. Sebab yang set up partnership tu, saya yang set up partnership tu, dan saya juga yang keluar. Tapi sebab diorang masa tu 3 orang je, so diorang dalam, diorang tengah ada masalah sikit masa tu. Allah. So saya masuk sebagai penyelamat lah. So saya naikkan bisnes balik apa semua, bisnes dah cantik apa semua. So tarik diri, saya tarik diri keluar. So saya pindah ke Seremban. Pindah ke Seremban? Sebab nak dekat dengan mak saya. Mak saya beli rumah kat situ. Okay. So nama itu dia nak FTT, nak jaga mak lah. Okay. So nak dekat. Niat tu dah betul. Niat tu dah betul lah. Cuma percaturan tak betul. Itu yang masalah. Dia boleh confident ni. Confident memang. Okay, lepas pada tu, lepas jumpa dengan Cikgu Mansur Safari, adakah Riz dengan kawan-kawan ni pergi berulang-ulang jumpa atau? Saya seorang je. Macam saya cakap ni, saya obses. So setiap minggu, sebab saya antara murid Cikgu Mansur yang first batch. Seingat saya. Second batch. Masa tu dia tak se-famous saya ni lah. So bukan point saya kat sini, dia ada masa lagi nak jumpa kita kan. Sebab sekarang kan dah terlalu ramai. Sekarang kan, dah tak sempat. Mamak-mamak semua dah tak sempat dah. So masa tu tak ramai dia punya tribe tak cukup besar lagi. Saya ada peluang. Setiap minggu saya akan ulang dia. Ulang. Refresh. Memang dia boleh Seremban tu Kelang. Hari setiap hari Sabtu. So dia punya result macam mana? Result ni nak cerita. Okay. Seronok. Baru kita cerita pasal apa, right? Tadi kita starting je. Okay. So bermulalah titik hitam saya dalam bidang forex. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nothing. Walaupun berdamping dengan Cikgu Mansur, jadi silap, lah. Tapi emosi kita lah. Emosi kita, MM kita tak jaga kan. So sebab kita terlalu yakin kan.
full margin, full margin, full margin. Okay, ceritakan sedikit demi sedikit. So slow and steady. So selepas 6 bulan tak survive juga. Account masih turun naik. Adalah profitnya tapi inconsistent lah. Kadang-kadang overtrade kan. Sebab tapi disebabkan yakin sangat ada saving apa semua, saya teruskan juga sehingga setahun setengah. Last kali saving dah tak ada. Finish. Khalas. Setahun setengah. Almost lah setahun setengah. Sebab masa tu saya tak tahu lagi pasal IB ni. Saya betul-betul fokus kat trade je masa tu. Saya tak tahu apa itu IB. Betul lah, sebab IB pun baru-baru dalam 3-4 tahun kebelakangan ni yang baru dia betul-betul rancak disimbangkan. So sumber income saya daripada trade saja. Betul. Maknanya sebelum tahu IB, trade hari-hari trade ke macam mana? Hari-hari trade. Sebab saya duduk rumah, so memang tak ada buat benda kerja lain. Kerja dah tak ada. Kerja dah tak ada, job dah tak ada. So memang kerja saya bangun pagi tengok chart dulu. So kat situ saya nampak yuran kebijaksanaan saya yang paling tinggi dalam hidup saya lah. Saya dah 35 tahun. Saya rasa yang paling tinggi dan paling mahal saya bayar yuran tu adalah ketika tu lah. Tak, bila Rich cakap soal ada simpanan yang boleh menampung selama setahun setengah. Itu banyak Rich. Banyak. Sebab saya cakap tadi, saya yang develop team tu nak jalan. So kita orang share 4 orang pun kita orang boleh dapat 5 figures orang setiap bulan. So banyak. So saya pun bukan jenis, masa tu bukan jenis boros sangat. So saya simpan. So tapi setahun setengah settle lah. Okay, nak cuba kesimpulan tapi nak dengar cerita dulu. Okay, okay. Selepas saving habis, apa yang dalam fikiran Riz? Saving habis masa tu saya dah kerja tak ada. Kerja tak ada. Semak lah masa tu. So saya stop trade sekejap. Saya pergi jumpa ex partner saya. Seorang ni, saya tak jumpa yang semua. Saya jumpa yang seorang. Seorang tu duduk kat Kajang. So masa tu pun saya baru dapat tahu sikit pasal IB. Oh, okay. So saya plan dengan dia, aku nak kena berdiri balik ni. Sebab dah jatuh kan, trade dah jadi gini. So nak bermula semula. So dia sanggup ikut saya. So kita partner balik dua orang. Saya dua orang masa tu dengan dia. Kawan yang sama-sama dekat Business lama, business lama tu. So dia support, kita support each other lah. Dan masa tu saya dah tak ada boleh kata tak ada duit lah. So dia, moment dia yang saya tak lupa dia tu, sebab masa saya datang jumpa dia tu, dia bagi saya duit, kita start balik. So kat situlah bermula saya bermula balik empire saya lah. Sebab bagi saya, betul saya susah, tapi ilmu yang saya ada tu banyak. So saya boleh praktikkan balik. Betul. So saya boleh bangkit balik. Itu yang Rich cakap tadi, yuran tu terlampau besar bagi maksud lagi besar lah. Kalau dah setahun lebih punya saving habis dengan macam tu je. Itu satu, itu pun dah kira pengalaman yang pahit. Jadi maksud nak tanya pengalaman paling pahit pun dah tak boleh dah. Dah pahit dah tu. Dah pahit sangat kan. Itu tak masuk lagi macam mana tanggapan isteri, mak yang duduk dekat apa semua kan. Ini semua main peranan ni, emosi kalau tak boleh, tak kuat. Betul. Tapi saya bijak menyimpan emosi sebab mak saya tak tahu. Saya dah nak naik balik tu baru mak saya tahu cerita. So saya pandai menyimpan rahsia. Tak nak bagi orang tu susah hati. Ya, betul. Bagus. Satu lagi apa yang bagusnya macam ni, bila kita duduk jaga mak kita, rezeki tu sebenarnya akan datang. Ada. Jangan risaulah. Betul. Kan? Betul. Okay, bila cara build up balik dengan kawan tu, lepas tu masih lagi tak berapa jelas yang tu. Saya buat IB. Orang pertama saya jumpa Tok Mat, Mak Azli. Okay. Tok Mat, saya takkan lupa bila-bila. So dia orang yang ajar saya cara nak buat IB. Okay. So tempat pertama saya pergi Hot Forex lah masa tu. So dia guide saya macam mana nak buat IB, bla 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 bla. So short time masa tu saya naikkan website, saya buat education, bla 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 bla. Within 6 month, boom, naik balik. Alhamdulillah. Dalam masa 6 bulan dengan member tadi tu. Betul.
Baik, okey. Itu benda naik semula. Okey, kalau daripada segi trade pula, macam mana? Itu bila dah tahu satu bahagian ke IB, itu nanti di penghujung nanti saya nak tanya juga. Ini daripada sudut trading. So kesimpulan bila, saya, bila saya dah alami situasi macam tu, untuk kita berada dalam industri ni ataupun untuk menjadi trader forex, kita tak boleh ada masalah kewangan. Guarantee. Tak boleh ada masalah kewangan. Okay. Itu yang pertama. Maknanya kalau duit tu ngam-ngam, ngam-ngam je tak payah trade lah. Sebab guarantee habis. Guarantee. Itu benda yang saya dah buat dulu. Sebab ada, ada satu-satu situasi masa saya full time dulu, walaupun saya ada duit, tapi saya masih memikirkan monthly tu saya nak bayar sewa rumah, saya nak bayar kereta, nafkah anak bini, bagi kat mak. So itu semua komitmen. So bila kita trade full time tanpa ada spare, so kita akan stress nak adakan duit tu di hujung bulan. Itu yang menyebabkan kita loss. Okay. Semasa kita trade, kita terlampau berharap. Teknik harapan tu tinggi. Betul. Sangat. So duit, duit rumah tak settle lagi, duit kereta tak settle lagi. So kita walaupun ada saving, tapi kita still stress memikirkan benda tu. Itu menyebab, masa tu yang menyebabkan saya loss. Loss. Setahun ya? Setahun setengah. Dalam masa setahun setengah tu, kepahitan yang paling pahit sekali, maknanya trade yang paling majal sampai boleh ganggu emosi apa semua. Dia yang selalu teruk kena tu bila okay, kita dah target okay, expenses kita, rumah kita, anak kita, semua dalam contoh lah, katalah kita nak RM10,000 sebulan contoh. Okay, contoh. Okay, anggaran dalam $2,500 lah masa tu. So kita dah hit, dah sampai RM1,700, RM1,800 sikit lagi ni, balon lagi MC. Oh, kita maknanya risk tak ambil dulu, tak, and then buat lain. Tu kesilapan saya. Maknanya kita tak withdraw, tapi sebaliknya kita compound sampai berharap benda, kita dapat yang kita nak tu. Okay, well, withdraw, buat balik. So kat situ kesilapan dari segi money management lah saya nampak, dan emosi. Okay, daripada sudut pembelajaran, kalau di luar sana macam trader-trader baru ataupun dia dah trade tapi masih lagi mungkin pengalaman sama macam this. Okay. Kan, trade tak pernahnya tenteram. Betul. Kan, sepatutnya kita trade ni sebagai wang saku. Betul. Kan, kalau kita bekerja, kita nak cari duit lebih. Betul. Macam tu kan. Betul. Apa yang mereka perlu ada ni sekarang? Satu, account management. Sebab saya cuba satu method. Selepas saya dah okay balik, okay, saya try satu method di mana saya pecahkan account tu. Baik. Method pecah account ni saya dapat daripada daripada Wan-Wan Popit. So cara Wan-Wan Popit ni, dia pecahkan account. Contoh modal $1,000, okay, dia akan pecahkan ke beberapa account, okay. Dia trade lah macam dia nak trade, tapi bila dia loss, dia hanya loss that particular amount je. Dia takkan loss keseluruhan duit tu. Tapi saya tak dapat direct daripada dia lah, kawan dia cerita dan saya dengar menarik idea ni. So saya pun pakai, ambil dan guna pakai benda tu. Dan dia menjadi, jadi contoh macam modal RM1,000, saya pecahkan 5 account, $200, $200, $200, $200, $200. Okey dah. So saya sebat lah macam mana pun, tetap $200 je loss. Tapi kalau saya gain, saya akan gain besar. So strategi tu kena dengan diri saya. Maksudnya saya tak kumpulkan RM1,000 dalam satu account sebab kemungkinan mungkin ada slippage. Jangan. Mungkin ada, faham tak? Yeah, tapi kalau kita pecahkan account tu, kita hanya loss that particular itu amount je. Itu je. So dan keliling tu memang tak ada masalah. So kalau keliling tu kita, rumah tangga kita okey, kita tak ada isu dengan anak bini, kita tak ada isu kerja, saya nampak trade tu akan jadi cantik. Sebab kalau kita serabut ni, kita trade end up dia kebanyakannya akan akan ganggu. Dia efek kepada kita trade Saya sekiranya sama je saya rasa. Bila ada tekanan je, tak kisahlah tekanan apa sekalipun. Betul. Dia jadi tak berapa tenteram. Betul. Kan kita trade pun rasa macam, ya Allah, apa hal tak jadi ni. Padahal betul, kita nampak benda tu. Betul. Kan benda ni dah tak jadi, kat loss, buat lain kan. Betul.
ini tak boleh ni. Balun ni. Kita paksa diri. Kita paksa diri kita. Okey, macam okey, misal kata yang bermodalkan kecil-kecil lah, kecil-kecilan ni. Yang $50, $100. Apa nasihat daripada risk untuk dia orang? Pecah juga. Macam saya pun ada satu ketika sampai saya tak ada pun $50 tu saya pecah lah $10. Saya trade lah kecil-kecil. Tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Ha, trade kecil tak ada masalah. Kalau $10 nak, takkan nak expect profit $2,000. Oh. Janganlah tinggi sangat. So kalau $10 tu gain $20, $30. Alhamdulillah lah, withdraw lah. Withdraw. Ha, so cuma itu yang bini saya selalu bising lah. Bukanlah bising, macam dia kalau dia mengingatkan, mengingatkan bila saya kata withdraw tu, awak dengar cakap saya. Ah, withdraw. Ha, ni maknanya orang rumah pun dah tahulah ni kalau withdraw kalau profit macam mana, kalau loss macam mana. Habis kalau dah saving habis setahun setengah, takkan dia tak tahu kan. Dia mesti cuba memahami benda tu kan, in order untuk dia support kita. So boleh kata setakat nak suruh depo withdraw tu dia dah boleh dah. Tak, itu betul. Nah, itu betul. Kena benda macam tu. Maknanya tak ada berhasil langsung kan. Duit habis untuk ni. Duit habis sebab ni. Jadi dia tahulah. Betul. Dan dia pula orang kata tak ada beri tekanan, just dia menyokong je. Betul. Itu punca timbul hashtag BDM tak takut bini. BDM tak takut bini ya. Sebab saya cerita je apa yang saya buat. Sebab kan, kebanyakan orang yang takut ni sebab dia sorok. Itu punca dia takut. Sorok, punca dia sorok tu pasal apa eh? Duit. Pergi nak pergi apa, minum dengan kawan-kawan pun takut nak cakap. Tak, okay. itu patut hashtag ni. Okay. Ha, so punca saya tak takut bini sebab saya cerita apa yang saya buat. Saya pergi minum ke, saya jumpa siapa ke, saya cakap je. Dia nak marah ke apa, itu dia punya bahagian. Ya, yeah, betul. So saya punya part sebagai suami, saya dah cakap. Jadi dia lah kena pandai kan. Dia kena pandai absorb lah benda tu. Okay, baik, Cikgu Azaliza, suara slow. Okay, kita dah naikkan Cikgu apa ni, Syafrizan Rosdi BDM Maulana hashtag. Okay, Kijun, popular eh BDM tak takut bini ni. Memang saya start kerja di GMIH, memang saya gunakan hashtag tu lah. Ini Cikgu Hak ni tanya soalan lah, nak tanya pun tak yalah, kita bagi yang baru-baru bertanya lah. Ni semua cikgu-cikgu ni. Okay, sekejap. Aku duduk confused BDM ni bini satu ke tak ada. Okay, kalau ada soalan apa-apa beritahu tentang bagaimana nak jadi seorang trader yang bagus. Selain tu juga saya akan bertanyakan kepada Riz, kepada anda semua ya, mewakili anda semua. Baik, sebelum menjadi IB yang berjaya, apa yang perlu ada dekat seorang trader, sama ada dia part time ataupun dia full time? Kalau part time macam mana? Saya nampak kalau daripada sudut pandangan saya lah. Ya, yeah, daripada pada risk. Okay. Part time lagi better daripada full time. Sebab full time ni kita akan ada masalah masa sebab kita terlalu free. Okay. So bila kita terlalu free, kita terlalu mengadap lah. So bila kita mengadap tu, overtrade tu yang punca kita loss. Tapi kalau kata kita part time, kita tengok sekali-sekala. So sambil-sambil kita trade, bila kita rasa kita nak free time baru kita trade. Saya nampak, kalau saya sendiri nampak progress berbanding kalau saya mengadap. Sebab saya dah buat dah dulu setahun setengah. Yalah. So result dah, dia saya dah nampak. Dah tahu pun result dia macam betul, mana kan. So saya bila saya buat part time, sambil-sambil saya buat IB tu, saya buat trade sambil-sambil, saya nampak okey lah. Dia takkan jadi main income lah pada saya. Dia akan jadi sort apa second income. Baik, sebab main income baik, saya pada IB. So trade saya pun jadi tenang lah. Kita pun relax lah, tak serabut lah. Okey, nasihat yang baik daripada kalau tidak mampu untuk menjadi pedagang mata wang asing secara full time, part time lah. Part time. Ramai je doktor part time. Betul. Cikgu. Pilot. Siapa saja boleh trade. Jangan betul, salah sangka. Siapa saja boleh bermodalkan. Kalau nak cuba boleh demo account, kemudian betul, naik 10, naik 50, naik betul, 100. Lepas tu nak naik up, itu terpulang dekat diri betul sendiri. Yang penting SOP jagalah. SOP kita macam mana cikgu-cikgu pesan. Baik, IB. Kita dah 9.40 ni.
IB. Okay, menjadi seorang IB ni pula, siapa yang memperkenalkan tentang IB ni kepada Riz? Macam saya cakap tadi, orang pertama yang saya jumpa dulu Tok Mat, Mat Azli. Okay. So dia yang banyak bantu saya lah masa mula-mula saya dalam baru berkecimpung dalam industri IB ni. So dia and the gang lah. So kat situ saya mula career saya sebagai IB. Right. Dan di beberapa broker lah. Jadi permulaan jadi IB, bezanya antara kehidupan, nak tahu daripada segi kehidupan. Kalau tidak dulu trade dia, tak ada tugas lain pun. Betul. Yang yang Riz kata bersama dengan rakan yang membantu dan juga Tok Mat, dia buat team, buat Saya set up saya punya team sendiri. Okay. So Tok Mat lebih kepada konsult lah. Okay, okay. Macam mana nak buat, macam mana nak besarkan network, kat mana naik iklan. So benda tu saya banyak belajar daripada dia. Berapa lama nak ambil masa nak set up kemudian? 6 bulan. Saya ambil masa 6 bulan dulu. Saya jalan marketing. So selepas bulan ke-7 tu dia dah start stable lah. Alhamdulillah. Dan sekarang ni IB untuk? Macam saya sekarang, selepas saya buat IB, so tu kalau nak cerita kan panjang pula lagi kan. So pelan-pelan lah. Yalah, banyak di masa tu. Kalau ikutkan ada pahit yang kedua, tapi selepas IB tu lah. So maksudnya, oh, selepas IB tu ada lagi pengalaman masa masa ada masa buat IB. Tu cerita sikit boleh. Kita tak pernah dengar tentang masalah trade kita dah lalu. Okay. IB konsep yang sama, pengurusan. Masa tu saya buat team untuk EA. Okay. Okay. So kita bawa klien untuk try kita punya EA apa semua. Cuma masa tu kita kena dengan pukulan French election. Okay. So pada bulan 4 tak silap saya 2017. So masa tu cuma kekesalan saya masa tu yang klien punya, okay. Yang profit company tu kita orang rolling balik dekat robot. Kami tak keluarkan. Same mistake yang saya buat. So, mistake kali kedua. Duit profit masuk balik trade dalam robot tu. Masuk balik, compounding balik. Tamak ah. Yalah, okay. So dan benda tu 5 figure, 6 figure juga. So itu betul-betul menguji betul tu. Betul. Saya lepas kejadian tu setahun juga murung kan. Okay. Dia yalah, duit amount tentu banyak. Kemudian bila sebut robot ni pasti ada funder lain yang betul menggunakan robot. Betul. Jadi yang tu settle lah. Yang tu saya ambil keputusan untuk berdepan. Saya pergi jumpa semua. Semua sekali 38 orang. Saya pergi jumpa, saya hadap seorang-seorang. Saya hadap dengan partner saya dulu tu. Pergi seorang-seorang jumpa-jumpa, selesai. Cuma kesannya kat profit tu tadi. Sebab itulah profit tu kalau saya spare mungkin. Yelah, maksud dia tak sepatutnya pounding balik sebenarnya. Kan? Betul. Maknanya benda tu dah crash macam tu, sepatutnya biar je. Kan? Apa yang membuat macam tu adalah sikap nak lipat ganda kan. Boleh kata macam tu? Dah dapat satu, nak dua. Nak dua. Nak dapat dua, nak empat. Dah dapat empat, nak enam. So tu memang sikap, kebanyakan sikap manusia. Banyak hari ni kita belajar tentang sikap. Betul-betul. Sebab banyak sangat. Bukan teknikal saja. Pengurusan. Pengurusan. Teknikal langsung tak sentuh pun malam ni. Kan? Kebetulan tak ada pula yang bertanya tentang teknikal. Biarkan. Sebab saya nak belajar tentang dark trade dan juga IB. Okey. Apabila terjadi sesuatu, setahun menghilang diri ataupun berdiam diri. Saya mahu sabar balik. Buat apa? Tak ada buat apa. Trik pun tak. Trik lah saya. Trik pun tak. Sebab saya merajuk ke apa? Dia bukan, macam saya mengkaji balik apa isu dia, kenapa jadi macam tu, kat mana silap saya kan. So kalau saya nampak IB ni, kita dalam network ni kita kena ada dua-dua market. Maksudnya kita kena ada corporate client juga. Baik.
Dan dalam masa yang sama kita kena attend retail punya retail market juga. Sebab masa tu saya tak ada langsung pengalaman dalam retail market. Maksudnya klien yang ramai, saya tak pernah ada. So saya tak pernah belajar. Sehinggalah saya berjumpa dengan Abang Roy Faizal. Jumpa dengan Abang Roy bila? 2019 bulan November. Ini orang yang saya boleh kata manusia yang menarik saya semula ke alam yang nyata. Macam mana boleh? Yelah, dah setahun. Maknanya dah dalam setahun berdiam diri tu dah tahu lah punca apa semua. Dah. Dan datang pula Abang Roy ni untuk menyelamatkan apa? Daripada membantu lah. Dia membantu pula. So masa tu adakah dah betul-betul bersedia untuk betul sebab saya balik? Sebab saya nak belajar macam mana nak penetrate market retail masa tu. Sebab saya lebih fokus pada sebelum ni pada manage fund, maksudnya fund yang besar fund dengan yang besar. Klien okay. yang tak ramai. Sebab anggapan saya dulu lagi kurang, lagi saya tak sakit kepala. Okey. Dulu punya tanggapan. Dulu. Tapi bila jadi suatu problem, satu network tu kalau collapse, semua collapse lah. Tapi bila kita ada retail market, kita punya network tu akan jadi balance. Okey, betul. Sebab kita datang daripada ramai group. So mungkin ada satu dua yang pergi tempat lain, tapi kita ada backup yang lain. Tapi kalau kata kita fokus pada satu network, kalau network tu pergi tempat lain, kita dah tak ada apa lah. Tak ada apa. Cici. Okey, Muhammad Afiq, salam Pak Su dan juga Riz. Okey, saya tak tunggu soalan kalau tak ada ni. Rizam, Rizam Power, hi. Okey, baik. Tak ada soalan, kita teruskan lagi. Langkah pertama yang diambil selepas berjumpa dengan Abang Roy. Dia tanya saya macam mana saya jerah saya sebelum ni, saya cerita. So saya kata saya nak belajar cara nak buat retail lah. Okey. Retail market. So sehinggalah saya join JMI pada 1 Disember 2019. So dari situ saya diasuh oleh beliau dan beberapa senior-senior saya lah, seperti Naki Udin Shah, Faizal Hashim, Yani Jaafar. So ni empat orang ni manusia yang membentuk saya lah untuk pergi ke arah ke arah retail market sehingga hari ni lah. Ke yelah, dalam masa waktu setahun ni, adakah Riz rasa okay, inilah peluang aku nak bangkit balik, dan adakah nampak kejayaan dari berapa persen? Saya punya view pasal kejayaan ni, saya tak pandang dekat arah saya ada duit ke. Bukan. Sebab bagi saya, kalau saya dapat contoh saya nak buat retail market, kalau saya berjaya buat, bagi situ dah berjaya. Itu satu kejayaan. Saya ada knowledge kat situ. Sebab bagi saya ilmu ni dia sampai mati. Sebab kalau kata duit, kok bi kita kena tipu. Duit habis, kena, ilmu ni tak habis. Duit lah. Habis, kita belanja-belanja bini, pergi shopping lah, makwa lah pun boleh, habis. Tapi kalau ilmu ni sampai bila-bila? Maksudnya, sebab dalam Quran pun cakap, kita akan jatuh 7 kali, kita akan bangkit 8. So, yang maksudnya, 8 tu dah stabil sangat tu. Nak beritahu, maksudnya kat sini, kita akan facing situasi jatuh tu. Tak kisah bukan siapa, semua orang akan merasa jatuh. Tapi yang penting masa kita bangkit tu, kita ada ilmu tak untuk kita bangkit semula. Macam Riz banyak ilmu. Banyak kali down kan. Dengan yuran yang begitu banyak. Ilmu sendiri lah bang. Yelah, ilmu sendiri. Itu pengalaman tu tak boleh bayar dengan duit tu. Betul. Sebab pengalaman-pengalaman yang terjadi dekat Riz tu tak boleh bayar dengan duit. Jadi Riz kongsi hari ni supaya orang tak ulang benda yang sama. Betul. Kan? Betul. Baik, kongsi sikit lah tip untuk jadi jangan IB. Jadi trader dulu. Kalau side saya daripada trader, macam saya cakap tadi, Satu. Apa dia? Jangan trade duit yang bukan duit anda. Maksudnya jangan ambil duit kereta, jangan ambil duit rumah. Duit yang betul-betul free, yang tu lah trade. Okay. Yang kedua, pecah account. Jangan trade pada satu account. Pecah eh. Jarang orang sebut benda-benda ni. Okay, tiga. Kita dah tahu tadi alasannya sebab apa kena pecah account. Yalah, kalau
kita trade dah satu account, ada 5 account, account tu sajalah. Dah 6 pun kita betul. Ada standby 4 lagi yang boleh betul bangkitkan balik account yang rugi ni. Betul. Yang ni saya dengar daripada cikgu, banyaklah cikgu-cikgu yang berjaya semua buat macam tu. Yang lain 3, jangan jadikan tu trading ni, elakkan jadikan full time sebab tak semua orang boleh ada emosi yang stabil. Stabil sebab kita manusia. Manusia ni sentiasa ada turun dan naik emosi dia. Kobi hari ni kita okey, kita senyum lah, kita pun hantar screenshot kat Facebook apa semua kan. Itu besok tiba-tiba bergaduh dengan bini lah, bini nak tengok telefon tak bagilah, dah tension. So saya tak galakkan full time, buat part time. Maknanya itu satu nasihat atau pandangan daripada tu eh. Cuma pilihan saya buat IB untuk mengurangkan kekerapan saya di depan chat lah. Baik, selain untuk jadi trader ada lagi nak ditambah? Ni dia orang tengah dengar je masing-masing ni. Ni. Sebab kita nak bantu dia orang. Supaya yalah, macam Riz cerita, Riz ni rasa walaupun kita tak detailkan dalam setahun setengah tu kecundang and then bangkit balik and then jatuh lagi, masa jadi IB pun jatuh lagi, ni baru nak naik balik. Semangat apa yang Riz bawa ni? Anak dan isteri. Anak dan isteri eh, sebab dapat sokongan daripada diorang. Mak ada lagi? Mak, anak, isteri, ibu. Yang bagi sokongan tu ramailah. Even kawan-kawan saya pun macam Azalizan, Fishing Effect. Itu antara orang yang cuba tarik saya bila saya tengah terlentang. Rezeki saya, kawan-kawan saya walaupun kena sekejap pun dia orang bantu kan. Macam Azalizan datang daripada Perlis, datang jumpa saya. Macam Fishing datang daripada Melaka, datang jumpa saya. So orang-orang macam ni susah nak cari lah. Even Abang Roy tak kenal saya. Dia tak kenal langsung saya. Sebab masa tu saya di belakang. Saya bukan buat IB yang macam sekarang ni, orang kenal kan. Saya dulu buat manage fund, so selected klien je yang kenal saya. Tapi dia ambil risiko untuk ajar saya. So tak ramai orang macam ni, tak ramai manusia macam ni. Jadi kita tahulah sekarang ni kan, dalam dunia trading ni, tak kisahlah sebagai trader, sebagai IB, sebagai bos, diorang ni akan membantu. Yes. Bila seseorang trader tu jatuh. Betul. Saya nampak kat sini. Saya nampak ramailah. Kadang-kadang dia tak kenal pun, tiba-tiba cikgu ni telefon dia. Betul. Kau nak naik balik, kau nak maju balik. Dia akan naikkan semangat kita. Yang insan-insan yang disebut tadi tu, dia yalah, saya pun kenal baru 5-6 tahun dengan diorang. Tapi saya nampak kepribadian tu. Ya, bagaimana dia nak bantu orang lain supaya jadi macam mereka. Mereka pun sama juga. Mungkin lagi teruk lagi kan. Tapi surprisingly, diorang, waktu diorang bantu tu pun, diorang tak kenal saya sangat. Baru-baru je. Itu saya cakap. Susah nak cari manusia-manusia macam ni. So jangan lupa dia orang. Anda dikelilingi dengan orang-orang yang baik, yang bagus. Itu yang tuhannya, itu yang bagusnya. Baik, jika modal $100, berapakah make profit untuk satu sen boleh diambil untuk satu hari daripada Lee Hanani? Macam mana? Dia modal dia $100. Okay. Berapakah maksimum profit untuk satu sen boleh ambil untuk satu hari? Okay, dia bergantung kepada risk and reward. Contoh $100 tadi tu pecah kepada, katalah ni tak ada sebut pecah ni, dia cuma cakap modal dia 1 sen je. Kalau 1 sen 0.01. Okay, 0.01. Tengok pada setup tu lah. Macam saya akan tengok stock loss saya. Setiap kali saya entry tu, katalah stock loss saya $10 contoh. Maksudnya kalau kata analisa saya salah, saya akan loss $10. Sekurang-kurangnya profit saya akan ambil 2 kali ganda lah. 2 kali ganda? $20. So kalau kata macam tadi dia letak 1 sen, kalau kata modal dia punya risiko tadi $10, so $20 dia dah boleh exit lah. Kan? Cukup dah. Tak, saya pun tak nak momokkan orang dengan bermodalkan 100, 1000 baru kau take profit.
Saya tak nak momokkan diorang. Bila ada modal 100 dah buat pecahan ataupun tak buat pecahan, bila dah dapat amount dalam $20, $30 satu hari, Allah, itu pun dah nikmat bagi saya. Besar lah. Cuma kita tak nak berpijak di bumi yang nyata. Kita bila sebelum buat tu kita ingat. Okay. Ha, bila dah buat tu kita hold lah. Ha, tu yang menjadikan even saya sendiri pun kadang-kadang masih lagi. So kawalan diri itu atas kita, bukan pasal market. Sebab market macam tu lah. Market tetap, dia jalan. Tetap jalan. Turun, dia nak turun, dia turun. Ada sentimen, dia naik, dia naik. Betul. Kan? Betul. Atas kita punya disiplin diri sama ada. Okey, buat Lee Hana ni, bagi Pak Su lah, bagi Cikgu Riz pun cakap, yeah. Nah, kalau modal 100 walaupun dalam sehari tu dapat RM10, $10, $20, kali dengan 4 dah berapa. So saya teringat yang dekat Kelantan tu, orang, dia pencin, dia target satu hari kadang-kadang kalau 10-10, kalau 20-20, kalau 30-30. Kalau ada hari dia nak cuti, dia cuti. So seminggu dah dapat berapa, dia tak payah kerja, ada duit penambahan. Tu nama duit poket. Okey, jangan kita target 100 nak pergi ke 10,000. 10,000. Biar relevan lah. Biar relevan. Ya. Yeah. Okey, Azmi Muhammad, assalamualaikum Pak Su, selamat bertugas daripada saya Pokmi, aka CAB Belos. Okey, kawan saya ni. Okey. Okey, baik. Kita ada 4 minit. Ada buat kelas, ada buat ataupun macam memberikan PC dekat trader-trader yang perlukan bantuan Riz? Okey, macam saya adalah BDM di GMIH. Okey. So, di GMI. GMI, okey. Okay, so, tugas GMI, apa BDM ni adalah kita buka jalan ataupun kita bantu IB-IB mana yang nak developkan diri dia orang lah. Ini untuk IB atau untuk trader? Dua-dua. Okey, sebab okay, setiap kali satu IB ni datang ke saya, saya akan consult dia macam mana nak growkan dia punya network. So in order untuk growkan network dia, dia kena ada produk. Betul. Salah satu produk dia adalah education. Education. Okay, education, okay, signal provider ataupun ataupun copy trade. So itu adalah antara-antara produk yang IB harus ada in order untuk klien ada kebergantungan kepada network tu. Oh, bagusnya. Sebab kalau dia tak ada kebergantungan, dia akan pergi ke tempat lain. So kita kena create satu kebergantungan supaya klien tu tak pergi tempat lain. So kat situ saya akan saya sediakan satu tools ataupun satu knowledge untuk IB develop di dia. So kita ada buat IB development program, saya ada buat. Siapa yang nak, walaupun daripada broker lain tak ada masalah, sebab saya nak bantu. Bantu macam mana nak sustainkan network daripada kesilapan saya yang lama-lama. Kat situ saya nampak jalan yang cantik. Dah, sebab dua-dua pun kecundang kan. Betul. Trade kecundang, and then kemudian jadi IB juga kecundang. Kemudian bangkit kembali. Betul. Maknanya pengalaman tu yang Riz bawa untuk bantu, bantu trader ataupun IB. Betul. Okay, baik. Kalau nak menghubungi Riz, Boleh hubungi saya di akaun Facebook. Okay, akaun Facebook saya Riz Rosli. Riz Rosli. Riz Rosli. R-I-Z R-O-S-E-L-E-Y. Okay, nanti habis ni boleh letak okay akaun ataupun Telegram atau apa saja. Takut mungkin ada di antara mereka ni trader nak jadi IB. Betul. Jadi IB tapi tidur. Betul. Kan? Betul. So kita bantu dia orang. Betul. Jadi, terima kasih Riz. Ada ucapan terima kasih lagi kepada siapa di penghujung siaran ni? Ada lebih kurang 1 minit. Saya nak ucapkan terima kasih kepada CTC lah sebab jemput saya sama-sama untuk share pengalaman saya yang tak berapa ada. Bagi saya mahal. Lepas tu saya nak ambil peluang ni ucapkan terima kasih kepada orang yang support saya. Baik. Pada ibu saya, pada isteri saya, pada Azalizan, Fishing, Tok Mat, last kali Abang Roy, Faizal and the gang lah. So ni antara orang-orang geng-geng JMI lah. JMI lah yang membantu saya, yang support saya. Alhamdulillah, saya nak kata stable pun tak, tapi okay, saya survive. Yalah, ini baru permulaan. Permulaan. So bagi saya, apa yang saya happy dengan apa yang saya buat sekarang, saya develop IB. Alhamdulillah. Daripada IB yang tak ada apa, kita develop dan dah ada network. So bagi saya itu satu tambah nilai yang saya buat lah. Network tu penting. Network dia kekal sampai bila-bila.
Okay, baik. Terima kasih Riz. Sama-sama. Kerana bersama dengan CTC dan kongsi sikit pengalaman. Ini lain sikit lah ya. Dia setiap minggu dia berlainan cerita. Itu yang best dia. Okay, kepada semua yang telah pun memberikan perhatian. Okay, yang tanya tadi... saya guna teknik apa selama ni? Sikit lah teknik apa? Saya okay. Lagi satu pesanan yang dalam trading tadi lah. Jangan jumping teknik. Sebab sampai sekarang saya masih menggunakan SND. Sebab tu je. Sebab pergi mana-mana, lalu saya pusing balik kepada SND. So kalau kata you sebelum ni pakai contohnya BBMA, then pusing-pusing pakai BBMA juga. So, baik. Stick pada apa yang you dah biasa. Semua boleh buat duit. Sama. Yang tak boleh buat duit sebab disiplin kita, disiplin dengan emosi kita. Baik, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk episod yang ke-132 segmen Inilah Cerita Ku bersama dengan Riz Rosli. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Nonem dalam Tanya Dr. Forex. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.